Demokrat. Lebih kelima, analisa yuridis. Setelah kami menyampaikan anak mulai analisa fakta sebagaimana fakta hukumnya sudah dakwaan kami, selanjutnya kami akan menyampaikan analisa yuridis dengan menilai fakta hukum berubah terdakwa 1 Mega Jaya Kusina, terdakwa 2 Ida Budiningsi, terdakwa 3 Samsul Hilal, terdakwa 4 Budiani yang telah kami uraikan dalam analisa fakta dan menerapkan dalam unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan bahwa para terdakwa dakwaan melakukan tindak pidana korupsi mengenai ketentuan dalam dakwaan alternatif yaitu 1 Pasal 12 huruf A, info pasal 18 mengenai RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tindak pidana tentang penerapan dakwa sebagaimana diancam pidana pada undang-undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 24 kedua sebagaimana diatur dalam diatur dan SP pidana 9/2002 dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2021 pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp pidana 319 terhadap Pak Budiani di persidangan mengakui dan membenarkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara periode masa jabatan tahun 2009 ya terdapat 319 dengan jumlah kesuluhan sebesar 477.500.000 dan terdapat Pak Budiani dengan jumlah kesuluhan sebesar 452.500.000 bersama-sama dengan anggota DPD Provinsi Sumatera Utara 2009 sampai dengan 2014 lainnya yang diberikan oleh Dato' Tujuh Nurul selaku Gubernur Sumatera Utara melalui Radina Parigan melalui Desengian melalui Penelitian atau terkait dengan kewenangan para terdakwa anggota DPD khusus untuk lainnya yang telah memberikan persetujuan terhadap APJP tahun anggaran 2012, APBD tahun anggaran 2013, APBD tahun anggaran 2014, APBD tahun anggaran 2014 dan APBD tahun anggaran 2015 dengan fakta hukum sebagai berikut: 1. Persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2012. 2. Ida Budiningsih terdakwa 3 Samsul Hilal terdakwa 4 Mulyani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam tindak pidana dalam pasal 12 huruf B atau pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp pidana untuk pasal 55 ayat 1 ke kuhp pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Mega Jaya Kusina, terdakwa 2 Ida Budiningsih dan terdakwa 4 Budiani masing-masing dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 300 juta rupiah subsidi pidana kurungan pengganti selama 3 bulan kurungan dan terdakwa 4 Samsul Hilal dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidi pidana kurungan pengganti sebesar selama 5 bulan kurungan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada para terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara seki pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu A. Terdakwa 1 Mega Jaya Kusina sebesar 540.500.000 rupiah dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam 1 bulan setelah putusan ini punya kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk meliputi membayar uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak membayar mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar sisa uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. B. Terdakwa 2 Ida Budiningsih sebesar Rp452.500.000 dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada negara melalui rekening penampungan KPK sebesar Rp15.000.000 sehingga nilai perhitungan uang pengganti yang telah dibayar dari jumlah seharusnya masih memiliki sisa kurang bayar sebesar Rp437.500.000 yang akan diperhitungkan dengan pidana penjara pengganti uang pengganti dengan perhitungan dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti dengan bayar selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut bila terpidana mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar sisa uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. C. Terdakwa 3 Samsul Hilal sebesar Rp477.500.000 dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukupi untuk membayar sisa uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. D. Terdakwa Mulyani sebesar Rp457.500.000 dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada negara melalui rekening penampungan KPK sebesar Rp20.000.000 sehingga nilai perhitungan uang pengganti yang terbayar dari jumlah seharusnya masih memiliki sisa kurang sebesar
Rp132.500 yang akan dibebankan dengan pidana penjara pengganti dengan ketentuan apabila sisa UKT tidak dibayar selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka apabila terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut. Apabila pengguna tidak membayar uang pengganti, tidak mempunyai yang rendah yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti, maka pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 2021 atas nama terdakwa Rahmat Pardamaian Hasibuan untuk bab 1 pendahuluan sampai yang akan dihormati. Bahwa sebelum penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana, terlebih dahulu dikemukakan hal-hal yang mendekatkan maupun meringankan yang melekat pada diri maupun perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut. Hal-hal yang mendekatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal-hal yang mendekatkan, terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang. Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami selaku penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan pasal 12 huruf B junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aku menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Rahmat Pardamaian Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf B junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1-1 dan pasal 64 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp200 juta subsidi pidana kurungan pengganti selama 3 bulan kurungan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp500 juta yang diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada negara melalui rekening penampungan KPK sebesar Rp500 juta sehingga terhadap terdakwa tidak lagi dibebani kewajiban pembayaran uang pengganti. 4. Menetapkan uang titipan sejumlah Rp146.500.000 yang disetorkan oleh Alamsyah Hamdani melalui Bank Mandiri ke rekening KPK dengan nomor rekening 888 asli tindasan sistem setoran.